الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا فبلغوا يا معلم صلاة الشكر والتسليم على الإحسان يمين ويمن الله سبحانه وتعالى. لم نعطي pembahasan tentang الإيمان بالغيب الإيمان kepada yang baik. Kita pada subuh atau pagi ini membicarakan bahaya materialisme. Prinsip yang dijelaskan oleh para ulama kita, yang pertama, dua sifat yang berlawanan tidak akan bertemu. Dua sifat yang berlawanan karena pernah bersatu. Iman dan kufur tidak pernah bersatu. Kebenaran dan kebatilan tidak pernah bersatu. Islam dan kebatilan tidak bisa bertemu. Sunnah dan bid'ah tidak dapat disatukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa mengetahui akibat sesuatu kalau kita tidak tahu lawannya. Kalau kita ingin tahu kebenaran, kita harus tahu kebatilan. Kalau ingin mengenal Islam dengan baik, harus tahu kebenaran. Ingin mempelajari tauhid juga harus belajar lawan dari tauhid. Mempelajari sunnah pada saat yang sama kita juga belajar bid'ah. Dan prinsip ini sudah diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan kita petunjuk. Pada saat yang sama, Al-Quran juga memberikan kita jalan kesesatan. Ihdinash shirotol mustaqim, petunjuk. Setelah itu Allah jelaskan shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi silakan kalian terus diperintah atau permintaan sama juga kita, jangan sampai kita menjalani jalan yang tidak lurus. Nah, karena itu dari prinsip ini kita ingin mengetahui materialisme yang merupakan lawan dari kita. Apa itu materialisme? Pengertiannya, materialisme itu dari kata materi dan isme. Materi artinya benda, isme artinya paham. Jadi materialisme secara ringkas menyatakan paham kebenaran. Ada banyak pengertian untuk istilah. Kita ambil salah satunya, maksudnya paham. Materialisme itu paham yang mengatakan bahwa kebahagiaan ada pada kekayaan. Ya. Kemuliaan standarnya pada harta.
Anda akan dikatakan bahagia kalau Anda punya materi. Manusia dikatakan mulia kalau dia punya harta. Seseorang dikatakan kalau dia punya materi. Arti yang sederhana. Jadi sebenarnya substansinya adalah dunia. Dunia semacam dunia oleh dunia orientasi dunia. Itu adalah paham materialisme. Karena itu dalam Al-Quran paham ini lebih dikenal dengan istilah Yeah.
salah karena tidak absolut. Ini yang kedua. Yang ketiga, ilmu tidak bertujuan untuk mencari kebenaran absolut, melainkan kebenaran yang bermanfaat. Jadi ilmu itu tujuannya bukan untuk mencari kebenaran yang mutlak, bukan, hanya kebenaran yang bermanfaat. Manfaat itu pun relatif. Kalau itu kebenarannya, kalau manfaat itu dikurangi oleh manusia. Nah, ini contoh ini saya sangat menyarankan untuk membeli buku, memiliki buku ini dan membaca filsafat ilmu perspektif barat. Wabil Kuswara. Kita lanjutkan. Jadi tadi yang pertama materialisme yang bungkusannya ilmu pengetahuan. Jadi kalau begitu babnya, maka paham seperti itu sudah tersistem, sudah tercukup. Ya. Yang kedua materialisme yang berbasis sosial ekonomi. Jadi saya kira tidak banyak. Yang ketiga materialisme yang berbasis tanah air atau apa yang disebut dengan paham kebangsaan. Kebaran itu yang diberikan oleh Allah SWT ini kategori materialisme yang sebenarnya substansinya sama semuanya, berujung atau bermuara dari dunia orientasi atau orientasi dunia. Siapa pelopor paham materialisme? Kapan munculnya? Paham ini adalah paham yang sangat kuno, sangat lama sekali, karena dipelopori oleh iblis, dipelopori iblis. Sejarahnya adalah ketika iblis pada saat itu ada dalam bersama komunitas malaikat diperintahkan bersujud kepada Allah, sujudlah semuanya kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Lalu Allah bertanya kepada iblis. Ini pertanyaan Allah. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk? Hai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada azab saat aku menyuruhmu? Ini kenapa nggak mau sujud? Sujud kenapa nggak mau? Ya, iblis menjawab, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ana khairum, khairum lebih baik. Nah sekarang apa standar kebaikan yang digunakan oleh iblis? Dia menilai bahwa dirinya lebih baik dan mulia daripada Adam. Standarnya adalah kalau kami mencari makhluk makhluk ini, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Standarnya adalah materi. Jadi sini ada dua materi. Yang pertama api, yang darinya dia diciptakan, kemudian yang kedua adalah tanah, yang darinya ada minyak. Iblis mengaku dia yang pertama karena sudah menganggap api yang mengandung materi itu lebih baik daripada tanah yang juga sama-sama materi. Apa maknanya? Maknanya iblis menjadikan materi sebagai standar kebaikan. Jadi kalau kita menjadikan materi apapun bentuknya, mau harta, mau duit, mau jabatan, mau ini segala macamnya, semuanya materi sebagai standar kebaikan, nggak beda dengan iblis. Gampang.
Kalau mau sabar dan iblis, jadikan materi sebagai standar. Kalau nggak mau, jangan. Standarnya apa? Oh, kita punya standar. Standar kebaikan Anda. Islam sebagai agama sempurna, atur semuanya, tidak ada yang tertinggal. Jadi paham materialisme ini atau materialisme ini paham sangat usang. Mestinya kita tinggalkan. Tapi faktanya bukan ditinggalkan karena ditanam dan sudah menjadi agama, agama materialisme. Penganutnya tidak kalah banyaknya dengan penganut agama Islam yang ada. Sadar atau tidak sadar kita juga bisa masuk. Ya. Bahkan bisa masuk ke dalam masjid ini, Pak. Bisa masuk dalam masjid. Wa ma lam yuzal
Allah sebutkan sifat orang yang beriman dan bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah. Pertama kali kita baca Quran, yang disebutkan pertama adalah mereka yang mengingkari paham materialisme. Mereka yang mengingkari paham materialisme adalah dina yang dimiliki Nabi Lai yang beriman kepada yang baik. Sebelum Allah sebutkan yang lain-lain, ini Allah sebutkan dengan cara menakakkan sebagian materi yang Allah tahu beriman kepada yang kita dan seterusnya. Allah sebutkan yang pertama adalah alladzina yu'minuna billahi, yang beriman kepada yang baik, yang merupakan lawan daripada paham materialisme, ya, sifat pertama. Nah, kita lihat fenomena. Fenomenanya bisa kita lihat pertama dalam surah Al-Baqarah 15 dan 16. Allah katakan, man kana yuridu al-hayata wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha khalidun. Bawa sebut di sana. Barang siapa yang menghendaki al-hayat dunia, materi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan semua yang ada di dalamnya, Allah sebutkan kata zina, biasa. Itu kan enak dan bagus ya. Yang kelihatan lebih bagus. Bagus enak dilihat, tapi dia nipu. Menikah madak, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan semua yang ada di dalamnya berubah menjadi dan luap kita yang amal kepada Allah yang berciri dan kasih yang mau yang dunia saja tidak mau yang lain. Terima kasih yang rajin berusaha, yang lihat tampal, Allah kasih. Wabulai kalau sedikit pun tidak akan dikurangi. Allah maha adil, objektif. Yang rajin kerja banyak mendapat, yang malas mendapat banyak. Nah, cuma saja orang seperti ini. Jadi ulai alladzi laisa lahu fil akhirati illallah. Cuma nanti dia tidak dapat apa-apa, itu sudah yang enggak. Yang dia dapat apa? Tenang. Orientasi semuanya dunia. Ya, dunia semata di situ. Wa hadza ma sana fiha wa bati. Semua yang dia lakukan menjadi sia-sia. Bapak dan Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orientasi dunia. Orang yang bekerja orientasinya hanya dunia saja. Nah, dunia wasilah dunia dan semua yang ada dalam ya, dapat Allah pasti kasih. Fenomena, ya. Fenomena daripada materialisme adalah bekerja untuk dunia semata. Berikutnya, surat Al-Isra' ayat 185. Qul nafsun dzaratul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ukhrakum yawmal qiyamah. Dan kalian balasan kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'annar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah
Apa materi harap? Fenomena materi yang dijelaskan sampai ini. Fenomenanya adalah fenomena yang saya kurang. Yang dijelaskan dari menjadikan kesuksesan dunia dan kelasnya menjadikan materi sebagai standar kehidupan. Yang ditolak oleh Tuhan agar dianggap seperti itu. Kesuksesan itu bukan kesuksesan dunia Bapak-bapak menjelaskan dunia apa? Menjelaskan kalau itu kalau dunia akhiri yang kalian berikan standar seperti itu, ya kalian akan tertipu. Yang pertama akan komersial sebenarnya namanya bisa di
tidak ada batasan, tidak ada batasan maksimal berapa persen kita boleh menambahkan dalam berbagai jenis. Mau 50, mau 100, mau lebih silakan. Syaratnya satu, tidak ada yang dirugikan. Agama sudah membatasi batas maksimal berapa kita boleh mengambil keuntungan dari transaksi baru yang kita lakukan. Nah yang kedua, akad apa? Akad tahun. Bagaimana memanfaatkan?
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al bay'an bi-dhiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana dunika lahum fi bay'ihim wa in kadaba wa kadama munqat barakatu bay'ihim. Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak dia. Ini adalah bahasa hak dia, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah dalam majlis akad. Nah, di sini nih, jika keduanya jujur, bang beli jujur, penjual jujur, terbuka, tidak menyembunyikan, tidak realistis menyembunyikan, maka keduanya mendapatkan keberkahan dua diri, keberkahan usaha. Tetapi kalau keduanya tidak jujur, ya, sama-sama menyembunyikan, sama-sama cari untung, apa? Mengimpak barakatul baik keberkahannya dicabut dulu. Sulah iya tuh. Keberkahannya barakah yang terjadi di mana? Rekom materi itu adalah masalah ini. Gak penting ya. Kedudukan penting apa itu? Dengan modal kebaikan dan kemajuan. Sesuatu ini nilai baik
mulai maju, ya, pada adalah baik.